Masih bersama saya Luana Indaneva dalam Kompas Kediri. Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi terkait pemutakhiran data daftar pemilih tetap. Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah instansi terkait, serta perwakilan ormas. Pemutakhiran ini dilakukan untuk menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dalam Pilgub tahun 2018 mendatang. Sejumlah instansi seperti kepolisian, TNI, perwakilan ormas, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri mengikuti rapat koordinasi pemutakhiran data yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Rapat ini menjadi salah satu tahapan untuk persiapan pemilihan gubernur tahun 2018 mendatang. Dalam rapat tersebut, pihak KPU akan meminta masukan dari setiap instansi untuk pemutakhiran data daftar pemilih tetap. Selain itu, KPU juga meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbarui data masyarakat yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Nantinya, data tersebut akan diverifikasi kembali oleh KPU sebelum menetapkan jumlah daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2015 lalu untuk wilayah Kabupaten Kediri sebanyak 1.200.000 pemilih. Jumlah ini diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan meskipun terdapat pengurangan jumlah pemilih karena meninggal atau pindah domisili. Hal ini dikarenakan jumlah pemilih pemula diprediksi akan menutupi jumlah kekurangan tersebut. Dan nanti kita ambil masukan-masukan yang bisa memberikan manfaat dalam menunjang untuk bisa memperoleh data pemilih yang akurat dan kredibel, yang tentunya ditunjang dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang secara berkala dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kediri. Pemutakhiran data ini akan terus dilakukan oleh KPU hingga menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk Pilgub tahun depan. Selain melakukan pemutakhiran, KPU juga akan melakukan verifikasi data untuk memastikan adanya pemilih pemula maupun yang meninggal dunia. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Balai Konservasi Umbul Madiun mengamankan seekor satwa langka yang dilindungi di sebuah sekolah. Menurut informasi, spesies burung rangkong ini adalah hewan peliharaan yang lepas dari pemiliknya. Balai Konservasi Satwa di Madiun Umbul Square telah mengamankan seekor burung rangkong yang berstatus dilindungi usai diantarkan oleh pihak BKSDA setempat. Hewan ini diamankan petugas dari SMKN 2 Jiwan Kabupaten Madiun. Peristiwa penemuan satwa langka ini bermula dari petugas keamanan yang mendapati ada seekor burung rangkong di area pekarangan milik sekolah. Pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan burung endemik Kalimantan dan Sulawesi tersebut dengan melaporkan kejadian ke BKSDA. Berdasarkan informasi, burung langka temuan ini merupakan satwa piaraan yang diduga lepas dari pemiliknya. Sementara terkait kepemilikan burung tersebut, pihak konservasi umbul yang akan sepenuhnya memelihara dan merawat. Sebab menurut aturan, satwa langka dilindungi oleh negara dan dilarang dipelihara kecuali mendapatkan izin untuk keperluan konservasi. Jadi julang emas ini kemarin sore datang dari SMKN Jiwan, ya, yang kebetulan menurut informasi ada satwa yang lepas atau mungkin tampak di area itu, kemudian ditangkap oleh security, dan kemudian dengan pemberitahuan kepada BKSDA, dan BKSDA lalu berkoordinasi dengan kami dan kemudian dititipkanlah itu di Umbul. Selain itu, pihak Madiun Umbul Square menjamin bahwa burung rangkong tersebut akan dirawat dengan sebaik-baiknya oleh para tenaga pengasuh hewan yang mumpuni. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, mobil patroli milik Polsek Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dimodifikasi menjadi mobil tangki penyuplai air bersih. Hal ini untuk membantu distribusi air bersih ke sejumlah wilayah di Trenggalek yang saat ini mulai mengalami kekeringan. Satu unit mobil patroli yang biasa digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, kini berubah bentuk menjadi sebuah mobil penyuplai air bersih. Mobil polisi yang diberi nama Patroli Gentong ini setiap hari mendistribusikan air bersih ke wilayah kekeringan.
Mobil ini biasanya diisi kursi tempat duduk polisi untuk berkeliling menjaga keamanan. Sejak musim kemarau dan terjadi kekeringan, bagian belakang mobil ditaruh satu tangki air besar berkapasitas sekitar 1.800 liter air bersih. Rencananya, mobil patroli gentong ini menyuplai air bersih di Dusun Jodadi, Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Di wilayah ini sekitar 30 kepala keluarga bergantung distribusi air bersih sebab sumber air yang ada sudah kering. Jadi gini, kebetulan di Kecamatan Dongko ini selama beberapa minggu ini menderita beberapa wilayah menderita kekeringan yang cukup banyak, ini warga kekurangan air bersih. Jadi kita berinisiatif melalui Kapolsek Dongko ini melakukan perubahan sedikit dari bentuk mobil patroli kita menjadi mobil patroli gentong. Jadi gentong yang besar ini seperti terlihat kita gunakan untuk membagi air untuk warga masyarakat yang ada di wilayah sekitar Dongko. Terus ini kapasitasnya berapa liter itu, Dan? Sekitar 1.500 liter ya. 1.800. Berapa kendaraan patroli dan yang di yang kami rubah satu kendaraan patroli, namun apabila habis kita mengisi kembali. Sehari bisa 2-3 kali kita mengisi. Hari ini? Ya baik, Pak, airnya. Airnya baik. Ya. Cukup mencukupi enggak? Ya cukup, Pak. Cukup. Cukup. Nanti airnya buat apa, Pak, ini, Pak? Ya buat masak. Bukan sehari-hari nggih. Iya, Pak. Ya. Kalau untuk mandi masih ke sungai, Pak. Untuk ke sungai. Ya. Kalau sungai masih ada airnya, Pak. Ya ada untuk tapi mandi. Kecil, dengan adanya mobil patroli tangki tersebut, diharapkan warga dapat terbantu untuk kebutuhan air bersihnya di saat musim kemarau seperti ini. Tim liputan Kompas TV Trenggalek, Jawa Timur. Saudara, hari ini wilayah Kediri cerah berawan dengan suhu antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Berikut perakiran cuaca berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur. Saudara, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat kreasi puding yang cantik dan lucu dalam bentuk 3 dimensi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri.